Arti mimpi melihat lebah. Lebah merupakan serangga terbang yang dapat melepaskan racun melalui sengatannya. Mimpi melihat lebah memiliki makna tersendiri yang dapat diartikan oleh para ahli mimpi. Lantas, apa makna tersirat dari mimpi tersebut? Baik, berikut ini adalah arti mimpi melihat lebah menurut primbon, psikologi, dan tafsir al-ahlam. 1. Arti mimpi melihat lebah menurut primbon. Mimpi melihat lebah bisa jadi pertanda baik atau pertanda buruk. Mimpi melihat lebah yang menyerang menandakan bahwa orang-orang di sekitar sedang membicarakan Anda. Akan tetapi, jika lebah tersebut tidak melakukan apapun, maka hal itu merupakan pertanda baik, yaitu Anda akan terhindar dari situasi yang berbahaya. 2. Arti mimpi melihat lebah menurut psikologi. Lebah adalah makhluk yang hidup secara berkelompok meskipun tidak semuanya. Hadirnya lebah di dalam mimpi menandakan bahwa Anda sedang memiliki masalah dalam bersosialisasi. Masalah tersebut dapat berupa tekanan pekerjaan, adanya persoalan pribadi dengan orang lain, dan lain sebagainya. 3. Arti mimpi melihat lebah menurut tafsir al-ahlam. Lebah dipimpin oleh ratu, dikendalikan wanita. Lebah adalah binatang agresif, dan ketika mereka merasa terganggu, mereka akan menyerang. Mimpi melihat lebah merupakan peringatan supaya Anda lebih berhati-hati dalam bersikap atau berucap agar tidak ada orang lain yang tersinggung. Baik, itulah beberapa arti mimpi melihat lebah yang dapat Anda ketahui. Semoga bermanfaat.